TPO ini dia. Halo Bang Yai. Video persiapan kurbannya JNE 2022. Dengan Luis. Eta subrek heula ieu TV Himo. Woi, persiapan panitia kurban JNE. Bawa hola dulu. Saya suka relawan. Bagian pembakaran. Datang dengan sepenuh hati demi masa depan bersama jalurlah dekat puri tunjukkan semangat kesatriamu kerja dengan sepenuh hati demi masa depan bersama.
Lagi ada kayaknya bedok. Ya, bedok. Lagi tadi di asap tuh. Ayang geus cara. Ah, kurang euy 70-an ya mah euy. Aya sapa teh? Aya dalam rumah aya. Baik, Bang. Hai, siap. Halo TV Info, selamat pagi. Antoy, semangat terus ya. Terus ngonten ya. Semangat terus mensiarkan kebaikan di mana saja ya. Sesi foto-foto para karyawan Jene dan panitia. Ayah, jadi nak tukang sapu. Iya. Titi Ibu. Lain, red memawati orang. Tah, ieu tukang jagal lah guys. Nah guys, ini tukang info 3346. Salam kata. Ya tukang info 3346 ya. Sensitif. Sinyalnya bagus banget. Ada harga 7 langsung. Pokoknya mah 100 giga. Pendengaran jadi jelas. Weh, ini security dari wilayah Kawaluyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah di hari ini kita akan melaksanakan kurban, yang dimana di perusahaan kita ada 4 kurban sebenarnya, 4 sapi gitu maksudnya. Tapi yang akan kita potong di hari ini adalah 2 hewan ataupun 2 sapi di sini. Dan dimana yang kurban kali ini adalah karyawan-karyawan di 2011. Nah ini sebelum kita memulai kegiatan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing otomatis ya. Sebelum kita berdoa bareng-bareng,
ada sedikit sepatah dua patah kata dari Bapak kepala cabang kita. Maka dari itu, Mangga, Pak, diatur, Pak. Sambutan dari Bapak Kepala Cabang JNE Bandung, Bapak Yusrus Tandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya, rekan-rekan panitia, juga teman-teman yang bisnya termasuk dalam data wisuruban sebagai budohi. Selamat, alhamdulillah hari ini kita kurban 4 sapi itu di tiap cabang dan 2 kambing. Total berapa ya? Sapi 12, sapinya 4. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa bisa melaksanakan kurban tahun ini. Catatannya adalah apa? Kita harus semakin banyak bersyukur agar apa? Agar Allah ngasih kita lebih lagi untuk tahun Amin. Depan. Amin. Karena jarang-jarang kita bisa perusahaan-perusahaan lain bisa berkurban seperti kita untuk ini dengan rekan-rekan kita. Amin. Ini menjadi suatu satu upaya kita bagi agar apa agar kita tetap sustain, agar kita tetap terus langsung ke kehidupan kita di sini di JNE ini terus berlangsung gitu ya, di tengah persaingan kita yang semakin berat. Harapannya dari ini teman-teman naikin productivity, itu yang dilakukan oleh saya ke tim supervisor. Ini adalah bagian dari apa? Bagian dari bagaimana acara-acara ini bisa terus berlanjut gitu ya. Kalau produktivitas kitanya rendah, terus perjualan kitanya nggak begitu bagus, kondisinya juga akan semakin menurun ke depan. Saya minta ke teman-teman untuk menjadi bisa menjadi word of mouth gitu ya, bercerita bahwa kita bisa ini loh. Kalau misalnya kita bisa ini, kita harus mengambilkan satu yang terbaik bagi perusahaan. Ya, itu yang besar yang dipentingkan. Apa yang harus kita tanamkan di dalam kita untuk perusahaan. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Bila itu topik gue aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah kegiatan berdoa nanti ada foto serah terima dikit ya. Perwakilan aja 7 orang dari Bapak misalkan ke teman-teman ya. Untuk itu demi kelancarannya kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Semoga lancar semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman posnya masing-masing, teman-teman peserta boleh langsung menyaksikan ya. Per 7 orang tadi udah diantar sama peserta kan ya. Ayo. Ilallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ha